Travelog Berani Bangkit dibawakan khas kepada anda oleh Asri Ahmad Academy. Sebelum ni saya pernah bekerja sebagai operator pengeluaran di beberapa kilang. Kemudian saya bekerja sebagai kerani pentadbir. Dalam pada tu saya ada buat bisnes M&M dan menjadi ejen insurans. Dan banyak lagi lah, termasuk berniaga dan macam-macam lagi. Pekerjaan terakhir saya sebagai kerani pentadbir di syarikat kapalan selama hampir 13 tahun. Okay, selama 13 tahun tu pergi kerja pukul 7 pagi, balik 7 malam, keluar gelap, balik gelap, anak-anak di rumah pun kadang-kadang bising juga cakap apa ni, mama selalu balik lambat, dan kurang masa dengan anak-anak, dengan suami, keluarga. Kemudian pada satu hari saya decide untuk berhenti kerja pada tahun 2014 kerana saya nak tumpukan sepenuh perhatian saya kepada keluarga. Sebelum saya decide untuk berhenti kerja tu, saya ada berfikir macam mana kalau saya duduk rumah nanti sebagai suri rumah, apa pendapatan yang boleh saya buat sebagai suri rumah tanpa mengabaikan anak-anak. Kemudian ada satu hari tu ketika saya bersama suami dalam kereta, suami ada cerita waktu tu dia baru balik daripada kedai makan. Dia cakap pagi tu dia ada nampak sekumpulan anak muda sedang bersorak. Kemudian dia terkejut. Lepas tu dia pergi dekat anak muda tu. Kemudian dia tanya, apa yang korang sorakkan yang seronok sangat, kenapa? Kemudian diorang kata, diorang baru je mendapat keuntungan daripada jual beli saham. Kemudian suami cakap dengan saya, jomlah kita main saham, jual beli saham. Dan saya cakap dengan dia, main saham kan boleh main beli, bukan boleh suka-suka kita nak beli, kita nak jual sedangkan kita tak tahu apa-apa pasal saham. Kemudian suami cadangkan supaya saya pergi belajar. Waktu tu saya teringat tahun 2012 saya pernah mengikuti seminar Tuan Haji Asri di Dewan MCA Ampang, Kuala Lumpur. Okay, bila balik rumah je, saya terus mencari Facebook Haji Mama Asri. Kemudian tengok aktiviti Haji. Saya tengok dekat situ banyak ilmu-ilmu pelaburan yang disampaikan oleh Haji melalui Facebook. Dan dari situ saya sangat berminat untuk lebih mengetahui tentang ilmu pelaburan saham. Okay, sebelum ni saya memang zero pengetahuan tentang saham. Memang tak tahu apa-apa tentang saham, walaupun saya anak Felda, bapa saya ada saham Felda, saham koperasi, saham FGV, tapi saya ingat saham ni hanya untuk orang kaya sebab saya tahu saham ni kalau tengok cerita-cerita drama tu kan, cerita filem tu orang sebut pasal saham, biasanya orang-orang yang berniaga, orang kaya ni yang sebut pasal saham, jual beli saham ni. Rupanya kita sebagai orang biasa seperti saya, walaupun kelulusan setakat SPM saja, tak ada pelajaran yang tinggi, sekiranya kita belajar dan mencari ilmu tentang pelaburan saham, kita boleh menceburinya seperti orang lain. Okay, ketika saya sedang mengikuti perkongsian Haji Asri di Facebook, ada satu perkongsian Haji yang menarik minat saya tentang saham, iaitu terdapat institusi-institusi di luar sana juga melibatkan diri dalam saham. Ketika saya masih bekerja tu pernah terlintas dekat fikiran saya sebab mak bapak saya tinggal jauh di Pahang, di Felda pula tu. Saya terfikir sekiranya saya masih bekerja, seandainya waktu tu mereka sakit dan memerlukan saya. Faham-fahamlah bila kita bekerja ni, satu nak ambil cuti susah, kemudian masa tu agak terhad untuk kita buat semua tu. Jadi sejak saya menceburi dalam bidang ni, saya dapati banyak masa dan saya dapat tumpukan perhatian saya pada keluarga, terutama ibu bapa saya sendiri. Sebab pada tahun lepas, ibu saya telah disahkan mengidap sakit kanser dan pada masa tu saya sangat bertuah sebab saya dah berhenti kerja dan menjadi suri rumah sepenuh masa. Jadi saya beruntung sebab saya dapat menjaga dia sehingga dia membuskan nafas dia yang terakhir di rumah saya sendiri.
Kesimpulannya, apabila saya telah mencuburkan diri dalam bidang saham ini, saya dapati masa saya lebih fleksibel dan tidak terikat. Dan saham ini sangat mudah. Kita tak perlu tengok hari-hari pun. Suami saya, kerana dialah yang banyak memberi dorongan dan sokongan saya untuk mencuburkan diri dalam bidang saham. Di samping itu, saya mendapat banyak tunjuk ajar dan nasihat daripada Tuan Haji Muhammad Asri sendiri. Saya bermula dengan modal yang kecil je sebab saya sentiasa teringat pesanan Tuan Haji Asri supaya bermula dengan modal yang kecil menggunakan wang lebihan. Sangat membantu sebab dengan pelaburan saham ini saya dapat membina rumah, dapat membiayai pelajaran anak-anak dan membawa keluarga bercuti. Saya ada banyak masa. Saya boleh melakukan kerja-kerja harian seperti suri rumah-suri rumah yang lain macam masak, mengemas, kemudian menguruskan anak-anak pergi sekolah, kemudian tengah hari saya ambil anak daripada sekolah. Waktu petang pula saya ada banyak masa untuk bersama keluarga, beriadah bersama keluarga, meluangkan masa bersama anak-anak sambil menonton TV. Pernah, tipulah kalau saya kata kalau saham ni tak pernah rugi. Apabila saya dalam keadaan rugi, saya akan duduk sekejap, kemudian mengkaji semula apa kesilapan-kesilapan yang dah saya lakukan sehingga saya rugi. Kebanyakan kesilapan-kesilapan yang pernah saya lakukan sebelum ni pernah dilarang oleh Haji. Suri rumah di luar sana perlu berani. Kerana saham merupakan lubuk emas dan peluang bagi anda.